Belum saya menjemput mobil laptop untuk menyampaikan ceramah ini. Izinkan saya untuk menerangkan tentang sedikit tentang dagang mobil laptop. Beliau berpendidikan di Universiti Albert Jordan dalam bidang usuluddin di peringkat degree. Kemudian menyambung pengajian Al-Quran dan As-Sunnah di peringkat Islam di Universiti Kemas Al-Mishir. Kemudian melanjutkan pengajian di peringkat Dr. Falsafah, pengajian tafsir dan penutup Al-Quran di Universiti Al-Jordan. Beliau sekarang bertugas sebagai rektor Kolej Universiti Islam Mandarin Selangor dan juga sebagai Profesor Madya di Jabatan Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian dan Peranan Islam Kuis. Di peringkat Jawatan Kuasa dan peringkat Kebasaan dan Peringkatan Jawatan Lain Akademi yang mengaku sebagai Ahli Majlis Agama Islam Selangor, Ahli Majlis Agama Islam yang bersekutuan dan berwaktu lagi jawatan lain. Jadi, mampu melengahkan masa, saya mempersilakan Al-Mu'min Profesor Madya Datuk Dr. Haji Muhammad Fadil Ramli mengaku-kuat untuk menyampaikan buku yang memberi kepada kepada Tuhan, insyaAllah. Terima kasih kepada Muhammad yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa ahdi qalbi li haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Imam selaku pengacara majlis pada malam ini. Seterusnya Tuan Nazir, Tuan-tuan Imam, Ahli Jabatan Kuasa Masjid Gombak Utara, Muslimin, Muslimat, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Apa khabar semua? Sama-sama kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah inayah serta hidayah taufik yang dapat kita berkumpul dalam majlis memperingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sempena dengan bulan Muharram. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasihi sekalian, hidup kita mesti ada perubahan. Hidup kita mesti ada anjakan. Hidup kita mesti ada transformasi. Mesti ada strategi yang nak dicapai. Itu akan meletakkan kejayaan seseorang di dunia maupun di akhirat. Untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena banyak ada proses perubahan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengajak manusia ini berubah, mengajak manusia ini agar mempertingkatkan kualiti hidup. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah keadaan sesuatu kaum selagi mana umat itu, masyarakat itu tidak berusaha mengubahnya. Sebab dari sudut dunia dan seisinya Tuhan dah tundukkan untuk manusia. Untuk manusia jadikan itu sebagai vehikel untuk capai matlamat perubahan. Dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga perkara sama berlaku. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tundukkan alam semesta untuk membolehkan rancangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah itu sampai kepada matlamat dan kejayaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sebelum kita bicara lebih lanjut lagi, kita lihat dulu bumi Mekah. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun sebelum perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasanya dalam buku-buku sejarah disebut qablal bi'thah, ahwalul Makkah qablal bi'thah, suasana Mekah sebelum perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita semua sedia maklum bahawa Mekah ini adalah tempat yang telah menjadi permulaan perkembangan Islam di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Allah Ismail alaihissalam. Allah perintahkan kedua nabi itu supaya dibersihkan, disucikan kota Mekah. Wa tahhir baiti lit-taifina wal-aakifina war-ruk'i sujud. Wahai Ibrahim, wahai Ismail, bersihkanlah kota Mekah sebersih-bersihnya bagi orang yang nak bertawaf, bagi orang yang nak beriktikaf, bagi orang yang nak sujud. Biar kota Mekah itu bersih. Sebab setiap orang sampai di kota Mekah mesti merasakan adanya Tuhan. Mesti merasakan keesaan Allah. Mesti merasakan ada pencipta. Jadi kota Mekah ini sangat unik untuk dijaga, untuk dipelihara, untuk dijadikan sebagai kemuncak proses seseorang itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pergi haji menjadi rukun yang kelima bagi mereka yang mampu. Sampai di Mekah, kita akan praktis semua yang kita praktis sebelum kita di Mekah. Ada solat, ada sedekah, ada infak, kemudian adanya pengorbanan, adanya dan baca Quran. Semua amalan-amalan itu kalau kita lihat akan kita buat sepanjang kita berada di Mekah. Jadi kemuncaknya juga adalah untuk manusia merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan mereka bila berada di kota suci Mekah. Kalau itu hasrat awal, tujuan Mekah itu disucikan oleh Nabi Allah Ibrahim AS, maka perlu disucikan balik oleh Nabi Muhammad SAW apabila kota Mekah semakin hari semakin hilang panduan. Apabila kota Mekah sudah ramai yang menyembah berhala. Apabila di kota Mekah yang kuat menindas yang lemah. Perempuan dijadikan sebagai bahan pemuas nafsu. Anak perempuan dibunuh. Yang kuat menindas yang lemah. Jadi Nabi Muhammad SAW perlu buat sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad bersihkan balik kota Mekah. Sucikan balik kota Mekah. Jadi awal-awal Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul adalah suatu yang agak sukar untuk baginda. Oleh yang demikian, Allah bagi Nabi Muhammad 5 tahun buat kerja dakwah bersembunyi. Tahun ke-6 baru Nabi buat kerja secara terbuka. Kota Mekah ni tuan-tuan, kalau kita nak pergi lebih jauh lagi sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kita tahu Allah tinggalkan Hajar dengan Ismail di kota Mekah. Sebelum itu, Nabi Ibrahim alaihissalam digelar sebagai Abul Anbiya, ayah kepada seluruh Nabi. Sebab baginda dikurniakan 2 putera. Nabi Ibrahim alaihissalam keluar daripada Iraq, pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, ada juga riwayat sebut daripada Iraq Nabi Ibrahim singgah di Palestin, daripada Palestin pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, pembesar Mesir melihat Sarah ini sangat jelita, sangat cantik. Ada di sana riwayat sebut kamula minar rijali kathir walam yakmul minan nisa illa arba au thalatha. Sempurna lelaki ini sangat ramai dari sudut rupa paras. Tapi di kalangan wanita tak ramai. Hanya 3 atau 4. Kalau 3, ulama sebut Sarah, Hawa dulu mula-mula, Hawa, Sarah dan Maryam. Hawa, Sarah dan Maryam. 3 wanita ini adalah sangat jelita. Jadi Nabi Ibrahim bawa Sarah yang menjadi yang isteri pertama Nabi Ibrahim ni, Sarah, bawa Sarah pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, pembesar Mesir jatuh hati kepada Sarah, mahu memiliki Sarah. Tapi Allah lindung, Allah jaga Sarah. Tak dapat didekati, tak dapat dibuat apa-apa. Pembesar itu tidak dapat apa yang dia nak daripada Sarah. Allah protect Sarah. Di atas kesetiaan, sifat budi pekerti yang ada pada Sarah, pembesar Mesir menghadiahkan seorang wanita yang namanya Hajar. Seorang wanita bernama Hajar. Hajar ini adalah wanita bangsawan yang duduk di istana. Tapi datang golongan ahli kita mendakwa Sarah ini adalah gundik di istana. Hajar minta maaf. Hajar ini adalah gundik di istana yang macam gundik-gundik biasa yang kita faham bila ada di istana. Jadi tak ada kualiti, begitulah.
Sebab itu mereka cuba mencari jalan untuk menafikan kesempurnaan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia pergi pada Hajar, dia akan nampaklah, dia kata Hajar ini wanita yang tidak, wanita gundik di istana. Kemudian daripada dia lah lahirnya Ismail, daripada Ismail lahirnya Nabi Muhammad. So keturunan ini bukan keturunan yang baik-baik. Sampai begitu tuduhan mereka ke atas Hajar. Tetapi riwayat dan juga kitab tidak sebut begitu, bahawa Hajar ini adalah seorang wanita bangsawan yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Sarah. Jadi berjalanlah mereka bertiga, Ibrahim, Sarah dan Hajar. Sarah melihat, pada ketika itu umur Sarah sudah sampai 90 tahun. Hampir 90 tahun Sarah. Sarah yang berkahwin dengan Nabi Ibrahim AS untuk sekian lama tidak dikurniakan zuriat. Sarah lihat Hajar ada potensi. Kalau Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar, mungkin juga akan dikurniakan zuriat. Maka Sarah pun beri tawaran kepada suami dia, apa kata abang kahwin aja dengan Hajar. Sebab itu saya tengok peribadi Sarah ni sangat luar biasa. Kalau tuan-tuan ada isteri macam Sarah, beruntung lah. Tapi yang orang saya dipahamkan Gombak ni, dia takut. Tapi ada sebab lah. Sarah pun dia tak, masa tu dia ada 90 tahun, dia tak dapat melahirkan anak. Dia kata dengan Nabi Ibrahim, abang kahwin saja dengan Hajar, mana tahu dikurniakan zuriat. Sebelum itu pun Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhan kurniakan daku seorang anak yang soleh, seorang anak yang soleh. Berdoa. Nabi Ibrahim, kalau kita lihat riwayat hidup, macam-macam Nabi Ibrahim lalui. Macam-macam Nabi Ibrahim lalui. Nabi Ibrahim pernah dicampak dalam api. Nabi Ibrahim pernah diuji dengan pelbagai ujian. Dibuang negeri, ayah sendiri membenci ayah sendiri, memberi ancaman kepada Nabi Ibrahim. Semua itu Nabi Ibrahim lalui dengan jayanya. Tapi dalam hati Nabi Ibrahim ni ada sedikit rasa kurang. Sebab dia rasa dia tak ada zuriat lagi, dia tak ada anak. Sebab itu dia tetap berdoa. Bila kahwin dengan Hajar, Allah kurniakan seorang putera. Langsung Nabi Ibrahim lahir, namakan putera sulung Nabi Ibrahim ini, putera sulung ini dengan nama Ismail. Ismail. Ismail ni tuan-tuan, gabungan dua kalimah. Satu, sami'a Allahu du'aahu. Ismail adalah gabungan dua kalimah. Sami'a Allahu du'aahu. Doa yang telah diperkenankan oleh Allah. Itu maksud Ismail. Musa, sebagai contoh, Musa, mu itu kayu, sa itu air, bahasa Hebrew. So dua-dua Nabi Ibrahim, Nabi Musa pula, perjuangan Nabi Musa dengan tongkat dan air, betul kan? So nama-nama Nabi ni ada signifikan di sebalik nama tersebut. So itu kalau orang tanya nama awak apa, nama saya Majid. Apa makna Majid? Salah satu nama Allah. Jadi makna nama sangat penting untuk kita tahu. Jadi Ismail, doa yang telah dikabulkan oleh Allah. Membesarlah Ismail di kota Mekah. Asalnya mereka semua duduk di Palestin. Perintah Allah Nabi Ibrahim AS bawa Hajar dan Ismail ke kota Mekah, yang mana Nabi Ibrahim sebut, Rabbi inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi dhi zara'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan, aku tinggalkan keturunan aku, zuriat aku di sebuah lembah yang kering kontang, tak ada tumbuh-tumbuhan, tapi di sisi rumahmu, 'inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang sangat mulia. Di situlah Hajar dan Ismail membesar. Selang beberapa hari, bekalan habis, air habis, makanan pun habis. Tapi kan sebelum itu Hajar tanya dekat suami dia, masa Nabi Ibrahim dah tinggalkan Hajar dan Ismail di kota Mekah, di lembah yang kering kontang itu, Nabi Ibrahim naik kuda nak berjalan, Hajar pegang jubah suami dia. Pegang. Manakan tidak, seorang perempuan yang hidup di istana dulu, dikahwini, dinikah dengan Nabi Ibrahim, pergi ke Palestin, dari Palestin
bawa ke sebuah lembah yang kering kontang. Kanan kiri batu, bukit. Tak ada orang. Hajar dengan Ismail sahaja, dua orang tu saja. Hari ni suami pergi out station pun, isteri duduk dalam banglo pun belum tentu rasa. Rasa apa yang Hajar rasa? Ha. Awak kat mana bila nak balik? Tak reti balik ke? Ha. Nak saya share location? Isteri tanya pada suami yang tak reti nak balik. Sekarang dah pukul berapa, awak kat mana? Saya dengan anak-anak kat rumah ni. Dek, macam-macam eh. So Hajar tinggal. Masa Hajar pegang jubah suami dia, Hajar tanya, kepada siapa kau tinggalkan aku? Adakah kau tinggalkan aku wahai Ibrahim kerana kehendak engkau ataupun atas perintah Tuhan? Nabi Ibrahim kata, atas perintah Allah. Langsung Hajar lepaskan jubah suami dia. Dia kata, idan lan yudayya'an Allah. Kalau begitu, Allah sama sekali tidak akan sia-siakan kami. Kuat iman Hajar. Oh, kuat. Kalau orang lain memang menangis, meraung, meronta-ronta. Uff, jauh tu Mekah, Palestin. Bukannya Bandar Seri Putra, Gombak. Tu rumah saya, Bandar Seri Putra. Sesat-sesat saya tadi, tuan-tuan. Rata-rata dia bawa. Bersimpang siur jalan. Kalau sampai-sampai saya pergi parking kat tepi sana, ada hamba Allah tegur, ustaz, kenapa parking sini? Kat depan ada parking. Tak beritahu pun. Satu. Keduanya, saya nampak ada dua orang tegak kat depan tu. Saya tak tahu dia tegak untuk apa. Nampak. Tapi bila dia tengok saya naik Myvi, dia tak tahan lah. Dia ingatkan ustaz naik kereta besar kot. Ini bukan kali pertama saya kena bila Myvi disuruh parking tempat lain. Biasa dah tuan-tuan. Saya tak tahulah. Saya kena tukar kereta kot ni. Pakai kereta besar. Baru orang bagi parking. Ini kau ustaz. Kereta besar. Tak ada. Nasiblah Myvi parking kat ujung tu. Tak apa. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya kasihi sekalian. Jadi maksudnya, hijrah itu sangat perlukan kepada, sangat rapat dengan pengorbanan. Hajar hidup dalam keadaan penuh tawakal kepada Allah. Bekalan habis, anaknya mula menangis kerana badan dah kering, tak ada susu untuk disusukan anak tersebut. Hajar berlari daripada antara Safa dan Marwah. Berlari, 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 berlari. Safa Marwah ni, Kak Su, dia bukan macam Safa Marwah sekarang. Ada aircon, Kak Su boleh berhenti, minum air zam-zam, ambil gambar, relax dulu. Kan? Tak ada. Kalau tengok dekat Safa, ada kawasan yang ditutup dengan cermin kan? Batu tengok tak? Itulah Safa Marwah. Sepanjang-panjang Safa Marwah begitulah batu-batu yang ada dulu. Kemudian dimurnikan, diratakan bagi elok. Kalau tak semua tu batu. Boleh bayang tak seorang wanita berlari ke kanan, ke Safa dan Marwah mencari bekalan. Sebab kawasan tu tinggi. Kalau ada dagangan yang lalu, boleh minta sedikit bantuan. Diriwayatkan dalam kitab Tarikh Tabari, kaki Hajar pecah habis berdarah. Lari kanan kiri sebab ibu kan tak sanggup lihat anak meronta kelaparan. Lalu Nabi Ismail menangis hentak kaki, terpancurlah air kan? Terpancar air keluar daripada hentakan kaki Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kita pun kata wow, kuatnya Nabi Ismail hentak kaki sampai boleh terpancur air keluar daripada dalam. Sebenarnya Nabi Ismail alaihi salam hentak kaki, yang datang libas tempat tu Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang libas sekali air keluar. So Nabi-Nabi ni sentiasa dijaga oleh Malaikat Jibril. So tawakal, pengorbanan, saya sebut hijrah. So kalau sebab itu kita lihat Nabi Ibrahim ini hijrah daripada Palestin, daripada Iraq pergi Palestin, pergi Mesir, dari Mesir pergi ke Mekah. Nabi-nabi semua melalui proses hijrah. Jangankan manusia, makhluk pun banyak yang berhijrah. Tapi nak sebut bahawa kita semua akan berdepan dengan proses hijrah. Sarah dan Hajar.
Ismail pun sampai umur 13 sampai 13 tahun dah boleh bergurau sendiri, dah boleh bergurau, boleh main dengan ayah, dah boleh faham arahan ayah, tolong ayah buat Kaabah. Masa tu datang perintah untuk Nabi Ismail disembelih. Nabi Ibrahim dapat anak, Nabi Ibrahim dapat Ismail masa Nabi Ibrahim umur 96 tahun. Ada riwayat sebut 92 tahun. Macam Pak Long, ada berani? Oh, kuat Pak Long gelak kat belakang. Nanti jap, Mak Long pun ada juga kejap lagi. 96 tahun dapat Ismail. Penantian yang lama, anak itu dijaga seperti menatang minyak yang penuh, dengan penuh kasih sayang datang perintah untuk Nabi Ismail disembelih. Hajar Sarah pula di Palestin didatangi dua malaikat, beritahu kepada Sarah, wahai Sarah, engkau akan mengandung. Masa tu Sarah dekat 92 ke 95 tahun. Sarah kata, biasalah kan, orang perempuan bila dengar berita mengejutkan, dia akan respon dia macam tu. Fasakkat wajhaha faqalat inni ajuzun aqim. Dia tepuk muka dia, dia kata, mana mungkin aku mengandung? Aku adalah wanita yang tak boleh mengandung. Dari sudut biologinya, saya I cannot pregnant anymore. Khalas. Tak boleh dah. Malaikat tanya, adakah kamu hairan dengan ketentuan Allah? Ata'jabina min amrillah. Senyap Sarah. Sarah pula mengandung. Cuba orang Gombak ni umur 70 tahun beranak. Orang katanya maklum makan apa sampai umur macam ni boleh beranak lagi. Confirm lepas tu ada produk yang maklum akan jadi duta. Lahirlah putera kedua Nabi Allah Ismail, Nabi Ibrahim AS, kemudian diberikan nama Ishaq. Saya baca Quran, saya dapati Ishaq ini, setiap kali Allah sebut nama Ishaq, Allah akan sebut Alim. Ain, Alif, Lam, Ya, Mim. Alim, yang berpengetahuan. Setiap kali Allah sebut Ismail, Allah akan sebut Halim. Ha, Alif, Lam, Ha, Lam, Ya, Mim. Halim, halam, yamin, halim. Yang tadi alim. Kalau Ishaq, Allah akan sadurkan nama Ishaq dengan alim. Allah akan sadurkan nama Ismail dengan halim. Apa maksud alim? Yang berilmu pengetahuan. Apa maksud halim? Yang penyabar lagi penyantun. Yang berilmu pengetahuan, Allah suruh jaga Palestin, iaitu Nabi Ishaq. Yang sabar lagi penyantun, iaitu Ismail, Allah suruh jaga Mekah. Mekah ni memang perlu sabar. Memang perlu sabar pergi Mekah. Sebab itu Palestin kita lihat maju. Sebab Bani Israel ini Tuhan beri satu kelebihan. Min wara'i Ishaq Ya'qub. Lepas Ishaq Ya'qub. Ya'qub tu ada 12 orang putera, iaitu Nabi Yusuf, Bunyamin dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, begitulah perjuangan Nabi Ibrahim AS, perjuangan putera-putera Nabi Allah Ibrahim AS untuk memastikan kota Mekah itu bersih suci, supaya jadi tempat untuk orang beribadat. Nah sekarang, kafir Quraisy, masyarakat Quraisy telah cemarkan kota Mekah dengan penyembahan-penyembahan berhala. Allah berfirman dalam surah Jumaah ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dialah Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka, iaitu dari kalangan Arab, yang mana tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Nabi dan rasul itu diutus daripada kalangan mereka supaya bahasa, budaya, kekeluargaan, semua itu ada asasnya kenapa Nabi Muhammad diutus. Kemudian Nabi Muhammad ini tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis.
Datang golongan orientalis, mereka kata, wah, Muhammad ini kamu anggap sebagai rasul, kamu julang sebagai seorang pemimpin, sedangkan dia tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Bukankah itu aib, kekurangan kepada seorang pemimpin? Kita kata, tidak sama sekali. Sebab ibu saya pun tak tahu baca, tak tahu tulis. Saya tak pernah rasa malu pun. Ada tuan-tuan rasa malu dengan mak ayah tak pandai baca, tak pandai tulis? Mak saya sampai kesudah pakai cap jari. Kita ajar juga tanda tangan. Tapi dia lebih prefer guna cap jari. Tak tahu baca, tak tahu tulis. Berapa ramai mak ayah kita tak tahu baca, tak tahu tulis. Tetapi berjaya melahirkan kita yang tahu baca, tahu tulis. Dan setiap hari akan beri free lecture. Ceramah percuma, tazkirah percuma. Yang mana kita rasa macam leteran. Masa minum pagi mak beletir, masa nak bagi kita pergi sekolah beletir, ambil keputusan periksa beletir, makan tengah hari beletir. Kita kata beletir tapi nasihat. Belajar rajin-rajin, ada homework tak, ada kerja sekolah tak, buat sebelum main, buat dulu. Jadi ada orang kita, anak-anak kita rasa apa? Rasa beban. Tapi mak yang tak tahu membaca menulis, itulah selalu beri peringatan. Itu yang pertama. Keduanya, memang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan Nabi Muhammad tak tahu baca, tak tahu tulis. Tapi dalam keadaan tak tahu baca, tak tahu tulis, Nabi Muhammad tetap unggul. Orang yang tak tahu baca, tak tahu tulis, itulah diangkat oleh dunia barat sebagai pemimpin yang paling berpengaruh. Nabi Muhammad. Yang tak tahu membaca, tak tahu menulis, itulah 23 tahun mengubah pemikiran manusia. Within 23 years, landscape pemikiran manusia, Mekah, Madinah berubah. 23 tahun. Tuan-tuan merdeka berapa lama tahun dah? Banyak mana universiti, banyak mana kolej, banyak mana pusat-pusat pengajian. Mana pemimpin-pemimpin yang boleh bimbing, boleh bantu bangunkan negara. Bercakap jujur. Tidak terlibat dengan rasuah. Menguruskan khazanah negara dengan jujur dan amanah. Nabi Muhammad berjaya jadi contoh. 23 tahun, tak sekolah pun, tak masuk Harvard, tak masuk Cambridge. Tapi unggul. Sebab yang memandu Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Yang jadi membentuk kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang didik aku, Allah yang asuh aku. Sebab itu aku jadi macam ni. Hari ni orang berebut nak jadi ketua, nak jadi pemimpin, tetapi tak ada latar belakang, tak ada latar belakang untuk elemen ataupun ilmu untuk menjadi seorang ketua. Untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau orang tahu, orang takut, orang tak nak, sebab bahaya sedang menanti. Bukan senang. Ni tak jadi nazir pun berebut. Tak lama lagi buat pemilihan. Dah ada strategi dah tu. Kumpulan A dengan kumpulan B. Tukar je lah nazir ni. Tukar pula. Nak tukar-tukar lah nazir. Ambil lah nak sangat. Saya pun senang aje. Berebut-rebut macam lah dah jadi nazir tu. Elon dapat RM15,000 sebulan. Puas. Puas tahan telinga kena maki dengan orang. Sindir dan sebagainya. Tak tahulah masjid Gombak Utara. Masjid ni masjid dekat Burkina Faso, tuan-tuan. So bagi saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun, apa kaedah Nabi pakai? Nabi yang tak tahu membaca, tak tahu menulis, itulah berjaya keluarkan manusia daripada kegelapan jahiliah. Mengajar manusia erti tamadun. Mengajar manusia bagaimana nak hormat ibu dan ayah, macam mana nak hormat kepada kepada orang tua, bagaimana nak susun strategi. Nabi sampai Madinah, Nabi suruh buat tiga benda. Dia very simple strategi. Simple. Nabi buat masjid, Nabi saudarakan Ansar dan Muhajirin, Nabi suruh orang Islam berniaga di pasar Madinah. Very simple strategi. Sebab ketiga-tiga itu adalah kekuatan untuk membina sebuah negara. Masjid menjadi tempat kita beribadat. Apa guna kita duduk dalam masjid, nampak semua sama tapi hati tak sama. Allah tak mau. Wa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Hey Muhammad, engkau tengok mereka semua duduk macam elok, sama. Tapi hati mereka berpecah antara satu sama lain. Bila hati berpecah antara satu sama lain, percayalah tuan-tuan, Allah takkan pandang. No. Hati yang tidak berpaut, Tuhan tak pandang. Tadi imam baca apa? Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum.
Hey Muhammad, kalau kau belanjakan segala yang di langit, segala yang di bumi, kalau kau nak belanjakan itu jadikan sebagai modal untuk satukan hati manusia, engkau takkan buat Muhammad. Sebab yang satukan hati manusia, Allah. Bagaimana Allah nak satukan hati manusia ini? Melalui Islam. Melalui Al-Quran. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Melihat perpaduan, melihat kasih sayang lebih besar daripada kepentingan-kepentingan pribadi. Sebab itu Nabi Muhammad harus mesti dilihat sebagai sosok yang sangat unggul. Betul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tak baca, yang tak tahu baca, yang tak tahu menulis itulah. Hari ini tahu baca, tahu menulis, panjang cerita tuan-tuan. Dia tahu baca lagi tulis, macam-macam dia buat nota, macam-macam surat dia buat, macam-macam klaim dia buat, macam-macam klaim palsu dia buat. Atas macam-macam alasan digunakan untuk ambil rasuah. Betul tak? Beli lembu korban pun ada. Ada makan. Makan apa? Makan komisen. Bukan sini, tempat lain. Nazir kata, lembu tak apa, saya cari. Berapa ekor kita nak sembelih? 20. Tak apa, saya cari. Ada, saya ada kawan. Bawa kena datang kawasan masjid. Okey, saya dah kenal pasti dah. Lembu seekor 6,000. Dia bayar dekat orang tu 5,500. Seekor lembu dapat 500. Kat mana ustaz? Tak payah tanyalah kat mana tuan-tuan. Tapi yang pastinya bukan kat sini. Mungkin juga dekat Djibouti lah. Djibouti dia dekat-dekat dengan Burkina Faso. Orang situ macam tu. So tak ada rasa takut nak makan duit haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad sebagai rujukan. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirkan pula sahabat-sahabat yang mewarisi sikap dan watak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Cantiklah. Sampai Madinah, tiga benda Nabi buat. Masjid, persaudaraan, perniagaan. Ekonomi. Masjid tempat kita kumpul untuk beribadat, untuk kita bermusyawarah, untuk kita cari sepakat, untuk menyatukan hati. Kemudian kita bina pula persaudaraan antara satu sama lain. Kemudian kita bina pula kekuatan ekonomi dengan merasakan bahawa ekonomi itu adalah tunjang, tunjang utama untuk membina sebuah kekuatan supaya ada ekosistem dalam perniagaan, dalam kewangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini yang Nabi lihat sebagai pemangkin kekuatan. So bila lihat Mekah semakin hari semakin tidak keruan, maka Nabi pun mulalah diberi perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya buat kerja dakwah secara terang-terang. Selepas 5 tahun bersembunyi, buatlah dakwah di rumah Abdullah bin Al-Arqam. Di rumah Abdullah bin Al-Arqam. Di situlah Nabi berkumpul dengan beberapa orang sahabat, susun strategi, sembunyi-sembunyi buat kerja dakwah. Tahun ke-6, wa andhir ashiratakal aqrabin. Eh Muhammad, buat kerja dakwah secara terbuka. Nabi Muhammad pun keluar buat kerja dakwah secara terbuka. Masa itu Nabi berhadapan dengan pelbagai ancaman. Nabi pernah dijeruk leher sampai nak putus nyawa Nabi. Pernah dirancang nak hempapkan batu daripada tingkat atas. Perut unta yang disimpan 3 hari disimbah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lorong dan laluan Nabi ditabur dengan paku dan duri. Semua itu Nabi lalui. Nabi Muhammad di pulau. Lebih daripada itu, sahabat-sahabat dibunuh, dikurung, dibunuh. Lihat saja apa yang berlaku kepada Bilal bin Rabah. Saya suka cerita Bilal bin Rabah ni, Imam. Sebab saya dengan Bilal color lebih kurang sama. Ya. Yeah. Kalau orang tak minat lah, orang tak apa-apa suka. Sebab itu saya tak ada skandal, tuan-tuan. Yalah, mana tidak. Ada orang jumpa saya kata, "Ini Ustaz Rawi kan?" Ha. Kat TV nampak lain. Memanglah kat TV ada tukang make up. Ada light, ada spotlight, ada macam-macam cahaya. Ha. Kat sini apa yang ada? Kat meja kuliah lah gelap. Tempatnya semua terang. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. So kita lihat kan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Nabi kena buat dakwah. Nabi kena mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat pertama Allah Subhanahu wa taala beritahu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi Muhammad ini tidak tahu membaca. Beritahu pada kita Nabi Muhammad tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Keduanya Nabi Muhammad kenalkan manusia kepada pencipta. Hijrah. Mengenali Allah Subhanahu wa taala. Yatlu alaihim ayati. Dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Yatlu ni tala yatlu, membaca ini sampai faham. Sebab itu bila orang sebut tilawah, tilawah, orang kata tilawah ni apa? Membaca. Kalau tilawah ini terjemahan dia membaca tak sampai maksud. Tilawah ini maksudnya baca dan ikut. Tilawah maksudnya baca dan ikut. Kalau baca saja qiraat. Itu baca. Tilawah adalah bermaksud baca dan ikut. Jadi kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang melalui ayat tersebut boleh kenalkan manusia kepada pencipta. Tengok saja surah Al-Ikhlas. Contoh, sebagai contoh surah Al-Ikhlas. Datang sekumpulan Yahudi, Nasrani, Majusi, ramai-ramai segerombolan datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak keadaan saya tengok mereka ni tak senang tengok Nabi duduk dengan sahabat. Kalau Nabi duduk dengan sahabat, Nabi sembah-sembah, mesti kafir Quraisy datang nak tanya soalan, kadang-kadang mengepek. Satu hari Nabi sedang duduk, mereka datang tanya soalan. "Hey Muhammad, akhbirna min ayyi syai'in suni'a rabbuka ya Muhammad." "Hey Muhammad, bagi tahu kami, Tuhan engkau tu dibuat daripada apa? Adakah dibuat daripada emas, perak, gangsa, kayu, besi?" "Min ayyi syai'in suni'a rabbuka? Amin nuhas, amin dhahabinhu, amin nuhasinhu, amin hadidinhu, amin khashabinhu? Min ayyi syai'in suni'a rabbuka ya Muhammad?" "Dari apa? Daripada apa Tuhan kau?" Nabi Muhammad tak jawab sebab yang tanya itu Yahudi, Nasrani, Majusi dan juga kafir Quraisy. Jadi nak jawab mestilah jawapan daripada ayat yang very comprehensive. Turun surah Al-Ikhlas. Jibril datang bawa surah Al-Ikhlas. InsyaAllah kita sambung selepas kita beri laluan azan Isya. Silakan. Disciplines.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة هات محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة. إنك لا تخلف الميعاد. وهي تهان التلام شريعات كان سر والأزال للصلاة كان لديه كان kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan tinggi lagi terpuji seperti mana telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji. Terima kasih Tuan Bilal. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian, kembali balik yatlu alaihim ayati, mengenalkan manusia kepada Sang Pencipta. Surah Al-Ikhlas yang saya bacakan tadi, setelah datang sekumpulan Yahudi, Nasrani, Majusi dan juga penyembah berhala di kalangan kafir Quraisy, tanya kepada Nabi Muhammad daripada apa Tuhan Nabi Muhammad itu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril dengan dibekalkan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu Tuhan yang Esa itu Allahu Samad. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu Tuhan yang tunggal. Ada yang kata satu. Siapa yang kata satu salah. Sebab kalau kata satu mesti ada dua. Dari sudut bilangan, betul tak? Kalau satu mesti ada dua. Kalau tunggal, tak timbul dah dua. Katakan wahai Muhammad, Allah itu Tuhan yang tunggal. Allahu Samad, Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Keesaan Allah Subhanahu wa Taala. Pemurahnya Tuhan, pengasihnya Tuhan, Maha pemberinya Tuhan, rahmat dan sebagainya. Lam yalid wa lam yulad, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau Yahudi dan Nasrani mendakwa bahawa Allah itu ada anak, Uzair dan juga Isa, maka salahlah. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tanyakan dalam surah Al-Maidah. Wa idh qala Isa ibn Maryam, wa idh qala Allah, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلَّامُ الْغُيُوبِ. Allah bertanya kepada Nabi Isa AS, Wahai Isa, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam. Dan Allah berkata, wahai Isa anak Maryam, adakah engkau dan ibu engkau beritahu kepada manusia bahawa kamu berdua itu adalah Tuhan selain aku? Nabi Isa kata, subhanak, maha suci engkau ya Tuhan, maha suci engkau. Kalau aku pernah cakap, mesti kau tahu. Mana layak aku mendakwa sesuatu yang tidak hak bagi aku? Aku ni ciptaan engkau, makhluk. Mana mungkin aku mendakwa aku Tuhan? Allah tahu. Tapi Allah nak rakamkan statement tadi sebagai bukti kepada manusia. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Kau tahu Tuhan apa yang ada dalam diri aku. Aku ini walaupun dilahirkan oleh seorang ibu yang tiada ayah, tapi asal usul aku tetap juga daripada tanah. Tetap juga daripada tanah. Engkau lah Tuhan yang maha luas mengetahui segala perkara-perkara ghaib. Sebab itu saya di antara orang yang tidak setuju orang nak guna nama Allah. Saya di antara orang yang tidak setuju. Lihat saja surah Al-Ikhlas, lihat ayat-ayat sebegini. Yang menjadi panduan kepada orang Islam, mana mungkin Tuhan itu kelak diterjemahkan dengan pelbagai. Tuhan itu dikaitkan dengan anak, ibu, ayah, Ruhul Kudus dan sebagainya.
Jadi Allah beritahu melalui surah Al-Ikhlas bahawa mustahil ada Tuhan lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Yatlu alaihim ayati. Supaya manusia tahu di mana batasan mereka dengan pencipta. Sebab itu Bilal bin Rabah ni, dia tak habis pun faham baca 30 juzuk Al-Quran. Tetapi dia ada satu penyerahan dia itu penting. Penyerahan. Bila seseorang itu masuk Islam, kita lihat penyerahan dia separuh ke sepenuhnya. Kalau penyerahan dia mutlak, itulah jadi pada Bilal. Itulah yang perlu dihadapi. Dan itulah natijahnya dan juga itulah gambaran orang menyerah bulat. Aslim, taslim. Masuk Islam, keseluruhannya. Bukan sebahagian-sebahagian. Sebab itu bila dia dibaringkan di padang pasir, disepak, diterajang, dipukul, dipaksa. Dipukul sampai berdarah badan dia. Kulit terpisah, darah mengecik keluar. Kain yang tutup aurat dia tercabut. Hamba-hamba abdi di Mekah bukannya dia bagi baju dan kain jubah sebagainya, dia pakai selai saja. Macam pakai tuala. Dia sepak di terajang tercabut tuala Bilal. Terdedah aurat dia. Malu tak malu? Orang yang lalu lalang diberi tawaran supaya ludah ke atas Bilal. Nak dihina. Kononnya nak bagi amaran kepada penduduk Mekah tu, jangan, nak beri amaran kepada hamba-hamba abdi di Mekah, jangan ada seorang pun di antara mereka yang terlintas untuk keluar Islam, untuk masuk agama Muhammad. Tapi sangat mahal Bilal ni. Bilal ni sangat mahal imannya. Bilal jawab kepada Umayyah bin Khalaf setiap kali pukul paksa dia keluar Islam, dia jawab ahadun ahad. Tuhan yang tunggal, Tuhan yang tunggal. Ahadun ahad. Dia beritahu pada Umayyah, dia Umayyah beritahu kau kan mati kena seksa ni Bilal. Dia kata tak apa. Jasad ni kau punya betul sebab kau yang beli. Kau buatlah apa kau nak buat. Tapi roh ini bukan kau punya, Allah punya. Baru berapa bulan masuk Islam, sanggup mati untuk Islam. Besok kita mati, Tuhan tanya kita buat apa untuk Islam. Sediakanlah jawapan tuan-tuan. Tabung masjid lalu pun bagi singgit. Kan? Bukan orang sini, tempat lain. Naik biru jatuh kuasa masjid kira duit. Naik biru jari sebab singgit. Singgit, 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 singgit. Mazhab singgit dulu, kini dan selamanya. Mazhab dia mazhab singgit. Dia kata buat apa bagi banyak masjid. Bagi sikit sudahlah. Berkira untuk Islam. Jadi kita kena buat something. You must do something for Islam. Mesti ada parti, kita mesti participate. Kita mesti ada terlibat. Untuk mengatakan bahawa saya dulu, saya buat sesuatu untuk Islam. Untuk pembangunan Islam. Untuk kerja dakwah. Mesti ada. Cari. Hidup manusia jangan percuma tuan-tuan. Jangan percuma. Jangan habis. Sebab itu sama ada masjid, surau, NGO. Cari peluang. Libatkan diri. Buat sesuatu. Sumbangan. Jadi sama ada dalam bentuk kudrat, dalam bentuk tenaga, atau dalam bentuk wang, wang ringgit, atau dalam bentuk idea. Apa saja kita dialu-alukan untuk kita beri sumbangan dari sudut pembangunan Islam. So Bilal bin Rabah, lepas tu sahabat-sahabat yang lain, begitulah ujian yang mereka lalui dalam mempertahankan akidah, menjaga Islam dalam diri mereka. Kafir Quraisy tidak diam. Mereka merancang setiap hari untuk memberhentikan kerja dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat mengejutkan lagi ialah apabila Umar bin Al-Khattab masuk Islam. Umar bin Al-Khattab masuk Islam. Kita semua tahu cerita Umar masuk Islam. Umar masuk Islam setelah mendengar beberapa potong ayat suci Al-Quran Al-Karim yang dibaca oleh adik perempuan dia. Sebenarnya orang datang jumpa Umar, beritahu wahai Umar, Umar masakan kau peluk tubuh, kau tak buat apa-apa. Muhammad dah sebarkan agama dia. Mekah dah jadi porak-peranda sebab agama Muhammad. Buatlah sesuatu wahai Umar. Umar jadi bingit. Umar pun naik kuda cari Muhammad. Dalam perjalanan orang tegur panggil Muhammad. Wah Umar, Umar kau nak gimana bergegas tu? Aku nak cari Muhammad, aku nak penggal leher dia hari ni. Orang pun kata sebelum kau cari Muhammad, baik kau tengok adik perempuan kau dah buat apa. Kenapa dengan adik perempuan aku? Adik perempuan kau dah masuk Islam. Sebelum ni Umar dengar rumah orang lain yang Islam masuk. Kali ni Islam masuk dalam rumah Umar. Yang Umar betul-betul protect, tak nak bagi Islam masuk. Lagilah Umar marah. Lagilah Umar jadi bingit. Umar bawa kuda pergi rumah adik perempuan dia.
Dia tinggal kuda di luar rumah, dia sepak pintu rumah adik dia, dia masuk dalam. Adik dia sedang membaca lembaran wahyu, dia lempang adik dia. Diriwayatkan masa dia melangkah masuk, dia sempat dengar beberapa ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh adik perempuan dia daripada surah Taha. Taha ma anzalna alaikal Quran litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al ula ar-rahman 'ala al-'arsy istawa. Sadaqallahu al-'azim. Sempat dengan 5 potong ayat daripada surah Taha. Saya yakin Umar tak faham pun apa maksud ayat tu. Sekali lalu dengar tu, orang Arab pun tak faham. Sekali lalu dengar. First time dengar. First time dengar. Taha. Siapa faham? Huruf hijaiyah muqatta'ah. Siapa faham? Mulalah. Sejurus kemudian, lepas dia lempang, adik dia menangis, air mata mengalir. Darah pun mengalir kat pipi adik dia, kat bibir adik dia. Tanya, masa aku masuk tadi ada benda kau baca, apa yang kau baca? Adik perempuan dia kata, Quran. Mek sini aku nak tengok. Adik perempuan dia tak kasih. 5 ayat tu dah masuk dalam telinga Umar, sekarang sudah menggusarkan Umar. Telah meleburkan keangkuhan Umar. Telah mencairkan segala macam kemarahan Umar. Umar masuk macam singa. 5 potong ayat tu berjaya pujuk Umar. Keluar Umar dalam hati yang sudah dilunakkan, dijinakkan. Nak cari Muhammad untuk penggalih. Sekarang cari Muhammad penggalih. Tak, cari Muhammad nak masuk Islam. 5 potong ayat. So you see how Quran change people. Kisah Umar ni tak habis di situ, tuan-tuan. Umar masuk Islam dengan nur Al-Quran. Tuan-tuan dengar. Sebelum itu Nabi Muhammad selalu berdoa, Allahumma hdi baina umarain. Wahai Tuhan, beri hidayah kepada 2 Umar. Sama ada Umar bin Hisham, Abu Jahal, ataupun Umar bin Al-Khattab. Antara 2 ni, Tuhan kau pilihlah seorang-seorang bagi hidayah. Allah pilih Umar bin Al-Khattab. Allah pilih pula Umar masuk Islam melalui permulaannya adalah dengan Al-Quran. Starting point with Quran. 5 potong ayat yang Umar dengar, itulah pertama kali masuk, melekat sampai Umar mati. Sampai Umar mati. Quran tak berpisah daripada hidup Umar. Manusia yang sebengis-bengis, segarang-garang tu, selepas dia masuk Islam, dia mula menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran. Dia tak boleh orang main-main dengan Al-Quran. Tak boleh. Ada sekali dia solat maghrib, seorang imam tu 2 rakaat. Seorang imam dalam solat maghrib, maghrib kan 3 rakaat. 2 rakaat boleh baca kuat. Imam tu kedua-dua rakaat-rakaat pertama dan rakaat kedua, imam tu baca surah Al-Ikhlas lepas Fatihah. Lepas Fatihah, imam tu baca Kulullahu Ahad. Rakaat kedua lepas Fatihah baca Kulullahu Ahad. Umar dah marah lah. Umar kata, apa ni? Apa imam ni? Takkan dua-dua rakaat baca surah Al-Ikhlas, ada surah-surah yang lain. Selesai solat dia pegang. Kenapa kau dua-dua rakaat kau baca surah Al-Ikhlas? Dia kata, aku suka surah ni wahai Umar. Kalau bahasa senangnya, aku punya sukalah. Umar kata, aku tak puas hati. Dia pegang jubah imam tu, dia heretkan Nabi SAW. Umar kata, Rasulullah kata, kenapa ni Umar? Lepaskan jubah dia. Umar pun lepas. Rasulullah tanya dia, dua-dua rakaat solat maghrib tadi, rakaat pertama, rakaat kedua, dia baca surah Al-Ikhlas pas Fatihah. Rasulullah tanya kat lelaki tu, benar kamu buat begitu? Benar wahai Rasulullah. Kenapa kamu buat macam tu? Kenapa rakaat pertama kamu baca surah Al-Ikhlas, rakaat kedua pun kamu baca surah Al-Ikhlas? Kenapa? Lelaki itu jawab, inni uhibbuha ya Rasulullah. Aku sangat suka surah ini wahai Rasulullah. Rasulullah jawab, hubbuka ilaiha adkhalakal jannah. Disebabkan kau sayang, cinta surah ni, kau masuk syurga. Saya nak beritahu Umar tadi dengan Quran. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Tapi sebelum tu ada 22 ayat, tidak kurang daripada 22 ayat dalam Al-Quran turun Umar sebut. Umar sebut turun, Umar sebut turun, Umar sebut turun. 22 ayat.
Insting Omar dekat dengan wahyu. Sebelum turun lagi Omar dah ada insting, ada rasa dah. Something ni kena betulkan ni Rasulullah, kalau boleh biar macam ni. Rasulullah kata tak apa wahai Omar. Turun ayat membenarkan apa Omar sebut. Membenarkan apa Omar sebut. Ibnu Asakir dikumpulkan 22 ayat. Sehingga ada riwayat sahih yang menyebut bahawa Rasulullah pernah berkata kepada Omar bin Al-Khattab, di atas keintiman Omar dengan Al-Quran, insting Omar dengan wahyu Tuhan, Rasulullah sebut, kalaulah ditakdirkan Tuhan ada seorang Nabi selepas aku, engkau lah orangnya wahai Omar. Kalau ada seorang Nabi selepas aku, engkau lah orangnya wahai Omar. Memang tuan-tuan, lelaki yang daripada zaman jahiliah berhijrah masuk Islam, kemudian Tuhan ubah entire life dakwah hijrah itu di tangan Omar bin Al-Khattab. Sebab Omar masa lepas masuk Islam, dia duduk Kaabah, dia bersandar, dia kata kenapa Allah bagi dia hidayah? Allah mesti nak dia buat sesuatu, sebab itu Allah bagi dia hidayah. Dijadikan itu sebagai satu motivasi. Kalau begitu, I must do something for my Islam. Sangat bermotivasi Omar. 22 ayat. Di antaranya Omar tak bagi Rasulullah solatkan jenazah munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul masa-masa mati, Rasulullah solatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Omar kata Rasulullah jangan solatkan dia, ini ketua munafik. Abu Bakar, Rasulullah kata, "Ma, pergi belakang. Pergi belakang jadi makmum." Omar pun tak cakap apa, solat. Selesai solat, turun ayat, "La tusalli alaihim." Turun ayat, "Muhammad jangan kau solatkan munafik-munafik." Rasulullah kata, "Wahai Omar kata, wahai Rasulullah, langkah baiknya kalau kami dapat berbicara dengan isteri tuan di sebalik tabir." Di sebalik tabir, tak seronoklah bincang dengan isteri tuan berdepan begini, berdepan-depan begini. Rasulullah kata tak apa. Turun ayat, jangan berbicara dengan isteri Nabi melainkan di sebalik tabir. Quran telah mengubah Omar. Sebab bila dia dekat dengan Quran, dia ada God conscious. Dia ada satu perasaan dekat dengan Tuhan. Dan dia akan rasa bersalah bila sesuatu bertentangan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sama ada secara sedar ataupun tidak, dia akan dapat notification. Contoh, pengembala kambing Omar bawa kambing Omar pergi gembala. Petang balik, peras susu bagi Omar minum. Omar apa minum? Lepas minum, Omar kata, lepas minum beberapa minit kemudian Omar rasa macam tak sedap. Dia macam tak sedap dalam hati dia, perut dia rasa tak sedap. Omar panggil pengembala, dia kata, kemana kambing ni kamu bawa tadi untuk gembala? Macam biasa Rasulullah. Tak, macam biasa lah wahai Omar, tak, kau bawa ke mana? Oh, tadi ada beberapa ekor kambing terlepas masuk kebun orang. Langsung Omar julut jari dalam mulut dia, muntahkan semua susu yang diminum. So, benda syubhat bila masuk dapat notification. Orang yang dekat dengan Quran, benda haram masuk, dia akan bagi notification. Pening kepala dia rasa tak sedap. Ada rasa apa-apa? Tak ada. Tidak? Elok je. Mujur lalu tuan-tuan. Yalah, kita pun jauh. Saya pun barangkali jauh. Tapi saya nak kata, sampai ke tahap itu kalau boleh sampai. So sebab itu saya lihat Omar bin Al-Khattab sebagai sosok yang sangat mustahak, yang dilahirkan oleh Nabi SAW melihat peristiwa hijrah mereka. So sebelum berlaku hijrah, berpindah dari Mekah pergi ke Madinah, Nabi persiapkan para sahabat ridwanullah alaihim. Selepas Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, Omar ulang alik rumah Abu Bakar, pujuk Abu Bakar supaya kumpul Quran. Ya. Abu Bakar beritahu, wahai Omar beritahu pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kumpullah Quran. Abu Bakar kata, benda Nabi tak buat, takkah aku nak buat? Besok Omar datang lagi, lusa Omar datang lagi, ramai yang syahid, wahai Omar, wahai Abu Bakar yang hafal Quran ni, ramai yang syahid, wahai Abu Bakar. Kalau kita tak impun, aku khawatir Quran ni tidak terkumpul. Ulang alik sebut. Abu Bakar kata, wa huwa yukarrir hatta syarahallahu sadri. Dia ulang, tak putus asa. Ulang lagi, cadangan tu diulang lagi, cadangan ulang tu. Abu Bakar kata, sampai Tuhan lapangkan dada aku, terima cadangan Omar bin Al-Khattab. Ya, main. Hebat Omar ni. Memang hebat Omar bin Al-Khattab. Itu cerita Omar. Banyak lagi cerita Omar yang boleh kita kongsikan. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut
Hijrah yang bermula untuk membersihkan kota Mekah, dan Nabi berusaha untuk bersihkan kota Mekah, tapi Nabi berhadapan dengan pelbagai cabaran, dengan pelbagai tekanan, dengan pelbagai seksaan, sampailah kemuncaknya mereka merancang untuk buat benda yang memudaratkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Allah rakamkan di dalam surah Al-Anfal ayat 30. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw liyaqtuluk liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah tatkala mereka merancang untuk, iaitu mereka itu orang kafir, ingatlah tatkala mereka yang kufur itu merancang untuk memenjarakan engkau atau membunuh engkau atau mengusir engkau, buang daerah. Wayamkuruna wayamkurullah, mereka merancang, Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin, perancangan Allah mengatasi perancangan manusia. Nabi pun dapat mesej daripada Jibril untuk berhijrah. Nabi pergi jumpa Abu Bakar As-Siddiq di siang hari waktu zuhur. Biasa itu bukan waktu ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi beritahu kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jom kita berhijrah, aku diperintahkan berhijrah. Abu Bakar menangis, menangis dalam gembira. Abu Bakar kata, aku ada 2 ekor unta wahai Rasulullah, sehat, gagah, kita boleh bawa pergi ke Madinah hijrah. Seekor Rasulullah ambil, seekor saya ambil. Rasulullah kata, boleh, tapi dengan syarat aku akan bayar harga unta tu. Nabi tak ambil free pun, tuan-tuan. Nabi bayar. Nabi nak beritahu hijrah itu ada pengorbanan. Hijrah itu ada tadhiyah. Ada pengorbanan sama ada harta maupun wang ringgit ataupun kudrat. Bergeraklah Abu Bakar dengan Rasulullah ke dalam, pergi ke Gua Hira. Pergi ke Gua Thur. Sampai di Gua Thur, Abu Bakar masuk dulu. Ini ada menarik sikit lah. Bila Abu Bakar masuk dulu, Abu Bakar, Rasulullah kata, wahai Abu Bakar, biasa engkau tak masuk dulu, biasa apa-apa hal aku yang buat dulu, kenapa hari ini engkau mendahului aku? Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, aku takut dalam gua tu ada sesuatu yang boleh memudaratkan Tuhan. Biarlah saya masuk, saya kena dulu. Kalau ada, biarlah aku yang dikena, aku yang ditimpa musibah, bukan Tuhan. Abu Bakar masuk, bersihkan dalam. Abu Bakar duduk, Rasulullah pula masuk. Undang-undang Gua Thur, tak boleh dua-dua duduk, tak boleh dua-dua baring, tak boleh dua-dua berdiri. Seorang duduk, seorang baring. Jadi Rasulullah, bila Abu Bakar masuk, Bakar duduk, Rasulullah masuk, Rasulullah baring. Baring pula, peha Abu Bakar atau riba Abu Bakar tu menjadi bantal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah baring atas riba Abu Bakar As-Siddiq. Apa hubungan Abu Bakar dengan Rasulullah? Selain daripada mereka berdua adalah sahabat. Menantu dengan bapa, bapa mertua. Sekarang menantu tidur atas riba bapa mertua. Berani? Ada berani, kata orang tu. Ada berani? Bah, duduk jap bah. Kenapa? Nak tidur atas riba bah. Abah akan bagi tahu masjid, suruh baca Yasin. Menantu aku dah pelik dah. So, tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi insiden-insiden yang sangat menarik berlaku, yang untuk kita harus belajar bagaimana untuk mencapai sebuah kejayaan perlukan kepada pengorbanan yang sangat-sangat penting. Sebab itu, yatlu alaihim ayati wa yuzakihim. Kemudian orang Arab ini dibersihkan daripada karat jahiliyah. Kerja Nabi SAW, lepas bagi mereka Islam, praktis Islam, faham Islam, laksanakan ajaran Islam. Tak mau lagi dah elemen-elemen jahiliyah. Masjid pergi, surau pergi, sembahyang berjemaah, tapi tangkal pakai. Tok bomo tak tinggal. Jampi serapah masih ada lagi. Kenapa ni, Ji? Alah, bukan apa, Ustaz, ikhtiar. Ikhtiar apanya? Pergi pulau besar pula dekat Melaka tu. Sebelum pergi haji, pergi sana dulu. Sebab minta tawassul. Pelik-pelik orang kita ni, tuan-tuan. Bila dah akidah dengan Allah, bila dah rasa tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak perlu dicemarkan dengan apa-apa. Jadi kena tinggalkan amalan-amalan jahiliyah. Benda-benda yang khurafat ni tinggalkan. Alhamdulillah, masyarakat Islam di Malaysia semakin hari semakin jauh daripada amalan-amalan khurafat. Dah tak ada dah. Dulu orang kita masih lagi mandi sapa. Sekarang dah tak ada dah.
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan manusia Al-Quran. So ajar kita Al-Quran. Quran turun 23 tahun. 23 tahun Quran turun, sikit-sikit Quran turun. Nabi dengar, Nabi hafal, Nabi simpan, Nabi panggil sahabat, Nabi baca pula. Lepas tu sahabat-sahabat pula menghafal. Begitulah Quran terkumpul di dada-dada para sahabat ridwanullah alaihim. Al-Quran dikumpul di zaman Abu Bakar As-Siddiq, dimurnikan di zaman Uthman bin Affan. Jadi tersebarlah itu yang ada Mushaf Utsmani dan sebagainya. Jadi Quran itu telah dikumpul dan dijadikan sebagai panduan hidup. Jadi tuan-tuan lihat, kerja Nabi Muhammad bacakan ayat, fahamkan manusia. Tuan-tuan percaya tak kalau saya cakap, di antara punca masalah masyarakat Islam kita semakin hari semakin hilang punca, hilang haluan, hilang panduan kerana jauh daripada Al-Quran. Jauh daripada Al-Quran. Kita baca kadang kita tak usah untuk faham. Berapa ramai kita baca Al-Quran tapi berapa ramai pula yang berusaha untuk faham. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka, ataukah adakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Afala yatadabbaruna al-Quran? Adakah mereka tak mau tadabbur Al-Quran? Atau hati-hati mereka terkunci? Terkunci sebab apa? Banyaknya maksiat, banyaknya makan benda-benda haram, banyaknya perkara-perkara yang tidak baik dalam hati perut kita. Jadi terhalang daripada melihat nur Al-Quran. Punca, kita tak mau. Tak rasa seronok pun bila kita bincang Quran. Said Qutb pernah sebut, al-hayatu fi zilalil Qurani ni'matun la ya'rifuha illa man dhaqaha. Hidup di bawah naungan limungan Al-Quran adalah satu nikmat, tidak akan dapat merasakan nikmat tersebut melainkan mereka yang pernah mengecapinya. Saya daripada mula sebelum saya masuk Islam, saya suka Al-Quran. Sebelum saya masuk Islam, saya suka dengar Al-Quran. Tak tahu saya rasa ada kepuasan bila saya dengar Al-Quran. Orang tanya, faham ke? Saya tak faham. Tapi saya suka dengar. Umar bin Al-Khattab pun dengar dulu mula-mula. Saya pun dengar juga. Saya tak faham. Hari pertama, hari kedua, minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama, bertahun-tahun. Berbulan-bulan dengar, bertahun dengar. Kalau ada hari, masjid tak pasang Al-Quran, saya kata, kenapa tak pasang? Ada something wrong. Ada macam kekurangan. Sehinggalah bila saya masuk Islam, perkara yang pertama saya buat, saya cari siapa boleh ajar saya Al-Quran. Pergi ke masjid, nak belajar di masjid. Imam kata dia baca boleh, ajar tak boleh. Pergi ke surau pun sama juga. Lalas saya minta budak umur 7 tahun ajar saya mengaji. Dia je yang sanggup. Orang tua semua tak sanggup. Tok Imam sibuk. Lepas Isyak nak lepak minum. Imam dekat Burkina Faso, bukan sini. Tak apalah, saya terima. Allah Subhanahu Wa Taala punya aturan sangat cantik. Kenapa budak umur 7 tahun yang ajar saya mengaji? Allah nak beritahu Muhammad Farid, guru Quran kau bukan imam masjid, bukan imam surau, bukan ustaz dekat madrasah, bukan ustaz dekat sekolah. Tapi guru Quran kau budak umur 7 tahun. Sebab budak itu tak ada dosa, bersih. Quran ini bersih. Kau baru masuk Islam, kau pun bersih. So biarlah dia nampak kecantuman suci bersih itu menyebabkan boleh menjadikan kau cepat faham, kau cepat boleh belajar Al-Quran. Betul. Budak tu masa mula-mula dia setuju nak ajar saya Quran, dia tak ada pun letak apa-apa rit. Tak adalah kata, boleh bang tapi dengan syarat sebulan RM40. Tak ada. Di kelas dia kata boleh bang, dia ajar. Sedih tengok budak umur 7 tahun ajar saya mengaji. On, in, un, bad, bin, bun. Kadang tengok kan hingus meleleh, keluar masuk balik, keluar masuk balik. Serius. Saya tengok je lah mak, guru aku ni apa. Tapi nak buat macam mana, dia saja yang sanggup mengajar. Dia ajar saya setengah jam, saya akan ulang kaji 3 jam. 3 bulan saya dah boleh baca Al-Quran. Taklah lancar, after 3 months saya boleh baca lah. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. 3 bulan baru masuk Islam baca macam tu, okey ke tak okey? Okeylah, sebab dia yang 30 tahun dah Islam pun macam rangkak lagi. Memanglah kena cakap okey. Sebab itu bila kita buat tadarus ramai lagi balik. Tak apa ustaz, saya baca sendiri-sendiri kat rumah. Joinlah tadarus, kita boleh betulkan bacaan kita.
Saya kena halau daripada tadarus dulu. Masa mula-mula lepas 3 bulan saya belajar Quran, saya dah boleh baca. Bulan puasa masa tu, saya masuk kumpulan tadarus. Bila saya masuk kumpulan tadarus, saya bagi tahu dekat abang yang jadi ketua tadarus tu. Dia tengok, dia kata, "Ah, ada apa? Bang, saya nak join baca Quran boleh? Ini tadarus." "Oh, yalah bang. Rupanya tadarus tu bahasa Arab. Bahasa Melayu tu baca Quran lah. Tapi disebab dia nak temerang dengan saya, dia tahu kita mu'alab, dia kata, ini tadarus, bukan baca Quran." "Ya ke bang, tadarus ni?" "Okeylah bang, saya nak join tadarus boleh." "Kau dah pandai baca dah?" "Dah boleh, dia tahu saya mu'alab kan." "Dah boleh dah bang." Duduk. Baca, 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 baca sampai turn saya. Pertama kali baca depan orang. Agak-agak. Ha. Nampak tak nampak? Nampak tak nampak? Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu hey, dia kata merangkak-rangkak baca rupanya. Tadi kata pandai baca, kalau macam ni tahun depan pun tak habis khatam. Weh, satu nafas dia bagi, satu nafas dia taruk saya. Dah, tak payah kalau macam ni. Kalau dia pun, bagilah saya habiskan ayat tu dulu. Ataupun bagilah saya baca 3 ayat. Saya kan mu'alaf lagi masa tu, baru 3 bulan. Bimbinglah saya. Dia herdik macam, dah, tak payah. Saya pun ambil Quran, saya keluar. Duduk dekat tangga masjid. Nangis lah. Ingat tak pandai menangis ke? Menangis lah. Duduk kat tangga masjid menangis. Tengok langit lagi kau nak menangis. Tengok langit, tengok bintang lagi nak menangis. Rasa sunyi. Rasa sendiri masa tu. I feel alone. Sebab tak ada korang nak tolong saya baca Quran ni. Kenapa jadi macam ni? Kenapa aku rasa macam tak pandai? Kenapa aku rasa susah sangat? Saya kata, ya Allah mudahkanlah, ya Allah mudahkan. Menangis, menitir-nitir saya mata atas Quran tu, tuan-tuan. Lepas tu saya pergi Kelantan belajar dekat itu sedak Waislam yang Perkim Kelantan. Di situ saya jumpa ramai guru. Saya bertalaki. Saya balik setahun saya belajar Al-Quran. Balik tahun depan tahun depan bulan puasa pergi terawih lagi kat masjid. Lepas terawih tengok kumpulan tadarus tu ada lagi. Sebab dia rasa terror sangat kan. Saya masuk lah. "Bang, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ah, lama tak nampak, bagaimana?" "Dah udah macam malaikat maut menyoal orang." "Saya pergi belajar bang." "Ha. Bang, saya nak tadarus sekali, boleh tak? Mengangkat lagi tak?" "Dah boleh baca dah bang, alhamdulillah tak mengangkat dah." "Ah, duduk." Dia pun start baca. Okey, kita muka surat sekian-sekian, ayat sekian-sekian kita baca ya. Buka dah semua Al-Fatihah. So dia pun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya kata bang. Bukan a'ud. Habis a'un, dia kena a dulu baru u bang. A'un. A'un. Kalau a'un tak betul. Aung salah bang. Aung salah. Itu bunyi kucing mengawan bang. Wah, saya pula taruh tuan-tuan. Sekarang can saya pula lah. Janganlah tak bagi can pula. Aung, aung, aung. Udah 10 minit. Aung, aung. Saya kata bacalah bang. Mulai hari itu saya ambil alih ketua tadarus. Main. Semua saya betulkan. Sebab dia punya mazhab dulu. Dia belajar dulu. Kita mazhab kita dah moden dah. Kita jumpa ustaz itu, kita jumpa ustaz ni, almarhum Ustaz Hasan Musa guru saya, almarhum Ustaz Rahim Abdul Rahim Abdullah tu guru saya. Saya Yahya Cedok, semua kori-kori antarabangsa semua guru saya. Saya kayuh basikal, mengata saya pergi mengaji Al-Quran. Saya memang suka masa tu. Belajar Al-Quran. So hijrah lah. You have to hijrah. Dia bukan masuk Islam saja, you have to change your entire life. Boleh je Muhammad Farid, nama dulu Jesaya Ravi, anak lelaki Jacob. Oh, why you change? I change my name. What? Muhammad Farid Ravi bin Abdullah. That means I'm Muslim. Tak selesai masalah. Dia akan jadi tuduhan pada saya dulu masuk Islam. Dia kata, you masuk Islam ni, besok you nak kahwin. Kahwin dengan siapa? Kahwin pun dah habis first degree. Dulu sebab itu saya ada marah lagi kat orang Jawa ni sikit-sikit. Mula-mula berkenan dengan orang Jawa, dia tak kasih.
Boleh dia tolak pinangan saya, dia kata saya ireng tuan-tuan. Ireng tu gelap lah. Macam orang Jawa ni semua putih melepak. Lepas tu dapatlah. Isteri saya orang Kelantan, bapa mentua saya Cina convert, mak mentua saya Melayu. So family saya ni memang mix. Kalau raya boleh tengok, orang pakai congsam datang, orang pakai sari datang. Orang cakap keluarga Malaysia, satu Malaysia ni semua sembang. Saya buat lama dah tuan-tuan. Saya buat lama dah. So saya nak beritahu, itulah situasi yang saya lalui. Sebab itu Quran ni tuan-tuan kena belajar, kena baca. Syafaat untuk kita. Dan saya yakin baca, faham, baca, belajar, belajar baca, belajar membaca dan membaca, dua benda yang berbeza. Ada orang dia suka pergi kelas mengaji tapi dia tak rajin membaca. Belajar, membaca, membaca Al-Quran, belajar itu dia akan betulkan bacaan kita. Betulkan bacaan, kemudian fahami apa yang kita baca. Surah Fatihah ni dah 20 tahun saya baca, apa makna dia? Surah Ikhlas, lama dah saya baca apa makna dia? Surah An-Nas, lama dah saya baca apa makna dia? Ha. Cuba faham. Yang keempat, cuba kita laksanakan. Bukan cuba lagi, wajib laksanakan perintah-perintah dalam Al-Quran Al-Karim. No more excuses, tuan-tuan. Quran sebut, buat. Usaha untuk buat. Yang kelima, berusahalah untuk menghafal Al-Quran. Ni abang-abang ni, jadi suami, jadi bapa ni. Jadi ketua keluarga, berapa banyak surah kita hafal? How many surah that you memorize? Qul Allahu Ahad, Quran Falak, Qul Rabbun Nas. Balik-balik, dia pulun tiga ni je. Mana surah-surah yang lain? Paling tidak wadduha ke bawah, kita kena hafal. Hafal lah. Apa susah? Susahlah ustaz. Dah awal-awal susah. Susah sampai ke sudah. Ada makcik kat kampung saya tak tahu baca, tak tahu tulis. Tapi hafal berat banyak surah. Surah Waqi'ah, surah Sajdah, surah Mulk, surah Al-Insan. Dia tak tahu baca. Tuan-tuan ulur Quran kat dia, dia tak tahu baca. Tapi dia hafal. Dia hafal, baca betul pula tu. Zaman sahabat pun ramai. Kalau tunjuk tak tahu baca, tapi mereka hafal. Sebab hafal ini adalah proses. Jadi tuan-tuan pun kena belajar menghafal. Orang banyak hafal Quran ni sehat tuan-tuan. Dia tak mengepek lah. Orang banyak hafal Quran, baca Quran, hafal Quran, insyaAllah dia tak nyanyuk. Ini 35 tahun dah nyanyuk. Bukan orang sini yang tempat lain. Cakap pun tak merepek, nyanyuk, nampak macam nyanyuk. Awak ni nyanyuk ke apa? Sebab Quran tak jaga, dia tak jaga Quran. Quran tak jaga, dia tak protect dia. So yang keenam adalah sampaikan ajaran Al-Quran kepada orang lain. Kita faham, kita boleh sampaikan. Paling tidak watak kita, kehidupan kita menggambarkan Al-Quran. Sebab itu bila sekumpulan sahabat datang tanya pada Aisyah Ummul Mukminin selepas Rasulullah wafat, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Nabi itu wahai Ummul Mukminin Aisyah? Ummul Mukminin Aisyah jawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi Al-Quran. So kita nak lihat akhlak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak Al-Quran. Jujur, rajin, ada accountability. Apa lagi? Ada mujahadah, ada persaudaraan. Jadi macam-macam sajian Al-Quran. Tak habis tuan-tuan. Kita ni kalau tak betul ada pening, kita panggil motivasi datang. Pakailah kaedah EQ lah, IQ, macam-macam IQ. Quran ni motivasi lah. Quran ni motivasi. Kenapa tak nak baca? Tak nak ambil suntikan motivasi from Quran. What's your problem? So bagi saya tuan-tuan, saya punya CP senang. Minta maaf dah panjang saya cerita. Saya punya motivasi senang. Saya bila ada masalah, siapa cakap kita tak ada masalah? Semua kita ada masalah. Bila saya ada masalah, ada sesuatu benda yang saya rasa menggusarkan saya, lepas isyak saya balik rumah, saya akan ambil air suam, air panas, saya letak, saya berdoa dengan Allah, ya Allah, Quran adalah Quran, kitab engkau lah sebaik-baik panduan, sebaik-baik petunjuk. Kau berilah aku petunjuk kepada masalahku. Tutup mata, buka tuan-tuan. Buka, saya baca, Tuhan bagi saya solution. Ada solution. Saya lah, saya tak tahu orang lain. Jangan pula tuan-tuan tutup buka, Qul Allahu Ahad. Tutup buka, keluar. Apa ni ustaz? Awak salah buka. Memang dah biasa baca surah tu, itulah keluar. Jadi, minta dengan Allah Subhanahu Taala. Baca 3-4 kali cuba. Masya Allah. Kadang Allah tunjuk kisah Nabi, kisah Rasul, kisah
orang terdahulu sebagai motivasi. Jadi panduan. So back to Quran. Itu hijrah yang paling besar yang nak saya ajak tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang kurang ialah kelemahan saya. Pergi pasar, beli kobis, ceramah saya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dalam majlis ilmu pada malam ini di penghujungnya kami menadah kedua tangan kami kehadiratmu ya Allah, mohon limpah kurnia belas kasihan dan ihsan daripadamu ya Allah. Pandanglah kami ya Allah, lihatlah kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Kabulilah kami keampunan ya Allah. Mohon apalah kiranya tiada seorang pun kembali ke rumah mereka daripada majlis ini melainkan kau telah beri mereka keampunan. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu kami ya Allah, anak isteri kami ya Allah, sanak saudara kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah, sahabat andai kami ya Allah. Ampunkan dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami kekuatan untuk terus membaca Al-Quran, memahami kalamu dan juga mengamalkan dalam kehidupan kami. Berilah kami kekuatan ya Allah. Jadikanlah kami, generasi kami dan anak cucu kami cintakan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai kitab idaman mereka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami masyarakat yang hidup berkasih sayang, bertolak ansur. Jadikanlah kami insan-insan yang sentiasa melihat kebaikan sebagai panduan hidup dan mahu melakukan kebaikan dalam kehidupan. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk terus imarahkan masjid ini ya Allah dengan solat berjamaah dan juga menghadiri kuliah-kuliah pengajian. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah murahkanlah rezeki kami ya Allah supaya kami dapat bermanfaat pada jalanmu ya Allah. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Qadarullah wa qadar. Bersempena dengan kedatangan 10 pahala kepada seorang pihak masjid Mekah Utara dan pemimpin yang cuan dan berpuasa, justru dijemput kepada semua hadirin yang berpuasa esok untuk sama-sama berbuka di masjid. Kedua, dijemput kepada saudara saya untuk penyerahan semangat kepada diri anak ayat ini. InsyaAllah kita akan buat selepas solat isyak dan sebentar nanti. So, sebentar nanti insyaAllah. Jadi kita solat isyak dulu. Kemudian kita akan menghapuskan dengan program sesuatu insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.